Kan untuk mengawali kegiatan pada pagi ini, yaitu kita mempelajari dalam salah satu tema yang ada di mata kita, komunikasi data, yaitu local area network. Ini kita akan mengenal local area network sebagai pengantar. Nanti nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan yang lain. Baik teman-teman, selanjutnya kita ya, itu kemudian kita akan awal dulu pada pertemuan ini dengan bahasan dasmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa lihat kita sudah share screen, sudah ada di teman-teman semua, yaitu lokal ada network. Lokal ada network itu apa? Betulah. Ini saya yakin teman-teman sudah ingin mendengar apa itu lokal di internet. Jadi kita sangat aman dan aman. Pada kesempatan ini kita akan lokal area network. Apa sih lokal area network? Kita baca secara umum untuk definisi. Jadi lokal area network atau yang biasa disingkat dengan LAN, ini ada sejumlah komputer yang saling hubungkan bersama di dalam satu areal tertentu yang tidak begitu luas. Nah, seperti di dalam satu kantor atau gedung. Dari LAN ini seperti ini, seperti apa? Di dalam suatu kantor atau satu gedung itu secara garis besar terdapat dua tipe jaringan, yaitu atau LAN, yaitu peer-to-peer dan jaringan brand server. Nah, pada jaringan peer-to-peer, jadi tadi ya, begini. Sambil saya ketik saja, jadi jadi di dalam tadi ya, jaringan itu ada yang namanya di dalam LAN itu LAN terdiri jaringan dalam jaringan LAN tertentu itu. Nah, pada jaringan peer-to-peer, nah setiap komputer itu terhubung ke jaringan yang dapat bertindak baik sebagai workstation maupun server. Nah, sedangkan pada brand server itu hanya satu komputer yang bertugas sebagai server dan komputer lain berperan sebagai workstation. Antara dua tipe jaringan tersebut masing-masing tentunya memiliki yang dinamakan yaitu pasti ada keunggulan dan kelemahannya. Nah, di mana masing-masing itu dan kita bahas di slide berikutnya. Kita lihat, kita lihat dulu. Nah, LAN ini tersusun dari beberapa elemen. Ini dari dasar yang meliputi komponen hardware dan software. Bisa saya jelaskan karena ini berhubungan ya. Jadi terdiri dua komponen yaitu hardware dan software. Yang pertama adalah LAN sebagai fisik atau hardware.
Selanjutnya sober atau lunak, jadi bangunan lunak dan bangunan basic atau bangunan hardware dan sober. Nah, sekarang untuk pengertian dari bangunan fisik atau hardware ini, nah, sebenarnya kalau dia itu adalah seperti ini, seperti kita bisa lihat itu PC atau personal komputer, network interface card atau NC, kabel, terus topologi jaringan. Nah, sedangkan untuk komponen softwarenya itu ada sistem operasi jaringan, network adapter driver, dan juga ada jaringan atau protokol jaringan. Oke, kita lanjut. Dan apa namanya? Nah, jaringan tadi di LAN, jaringan LAN terdiri dua tadi, pertama LAN router dan LAN server. LAN router ini secara umum apa sih sebenarnya pengertiannya? Ketika belajar LAN, kami akan ditemui dengan dua. Yang pertama, jaringan terpusat peer-to-peer ini sebuah aplikasi yang menghandle resource dari sejumlah autonomous partisipan atau user atau link atau user ya, user pemakai yang terkoneksi secara manis. Artinya adalah user data ini dapat terkoneksi atau mengoneksikan dirinya sendiri dengan keinginannya. Nah, tidak terikat apa nama yang dinamakan dengan struktur jaringan secara fisik. Nah, peer-to-peer ini menjadi alternatif aplikasi untuk mencari resource tertentu yang tidak ada di website ataupun alternatif untuk fungsi berbagi fungsi tanpa sebuah web server yang harganya masih tergolong mahal. Nah, bila ditinjau dari peran server kedua tipe jaringan tersebut, maka server ini di jaringan tipe peer-to-peer atau peer-to-peer disebutkan non-dedicated server karena server tidak berperan, jadi tidak ada server. Nah, sebagai server multi, melainkan sekalian dapat berperan sebagai workstation. Tentunya tadi jaringan peer-to-peer itu ada keunggulan atau kelebihan dan juga kekurangan nanti pastinya. Nah, kelebihan dari jaringan atau keunggulan dari jaringan peer-to-peer ini apa? Yang pertama, antar komputer dalam jaringan ini dapat saling berbagi fasilitas atau berbagi pakai fasilitas yang ada dimiliki. Nah, yang seperti hard disk, terus drive, terus modem, printer, itu kelebihannya. Yang kedua, itu biaya operasional relatif lebih murah dibandingkan dengan tipe jaringan client server. Maksudnya apa nih? Nah, salah satunya adalah karena tidak memerlukan adanya server yang memiliki kemampuan khusus untuk mengorganisasi dan juga menyediakan fasilitas jaringan. Jadi semuanya ini menjadi sekaligus user dan atau client dan server sekaligus. Nah, kelangsungannya yang ketiga adalah kelangsungan kerja jaringan ini tidak tergantung pada satu server saja. Nah, sehingga bila salah satu komputer atau mati atau rusak, jaringan secara keseluruhan tidak akan mengalami gangguan. Jadi bedanya situ. Kalau server nanti mungkin ada ya, nanti kalau ini karena struktur jadi satu mati ya, yang lain tidak akan terganggu. Nah, selanjutnya ini tadi keunggulan. Selanjutnya yang kita ketahui bahasanya ketika ada keunggulan atau kelebihan pasti ada kelemahannya. Jaringan kelemahan dari jaringan peer-to-peer ini yang pertama adalah problem solving
persaingan relatif sulit. Lebih sulit ini maksudnya apa? Lebih sulit. Nah, karena jaringan pada jaringan tipe B2B ini setiap komputer diminta untuk terlibat dalam komunikasi yang ada. Nah, di jaringan client server, komunikasi adalah antara server dengan workstation. Nah, itu perbedaan. Karena ya komputer itu harus terlibat dalam komunikasi yang ada. Nah, selanjutnya kelemahan atau kekurangan. Unit kerja lebih rendah dibandingkan dengan jaringan client server. Kenapa? Karena setiap komputer atau bed di samping harus mengelola pemakaian fasilitas jaringan, juga harus mengelola pekerjaan atau aplikasi itu sendiri dari masing-masing komputer. Yang ketiga, sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user bagi user atau komputer. Dengan mengatur keamanan masing-masing fasilitas yang dimilikinya masing-masing user. Yang keempat yaitu karena data jaringan tersebar di masing-masing komputer dalam jaringan, maka harus dilakukan oleh masing-masing komputer tersebut. Ini bukan. Selanjutnya setelah tadi kita paham ya kepada tentang jaringan peer-to-peer. Nanti kalau mau ada pertanyaan silakan bisa chat di komen atau kalau chat ya. Jadi yang selanjutnya adalah jaringan client server atau client server. Ini ada dua ini ya dua kata ya, ada client ada server. Memang di dunia komputer ini istilah-istilahnya memang bahasa asing atau bahasa Inggris atau bahasa Barat ya. Karena memang komputer atau termasuk jaringan komputer ini pertama kali tidak ditemukan di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin ya bahasa ini kurang lebih familiar dengan bahasa Inggris. Kita kembali ke materi yaitu server. Apa server? Server adalah komputer. Server adalah komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer lain di dalam itu server. Ada untuk komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer lain di dalam jaringan. Jadi saya katakan kalau koordinator, koordinator dan sekaligus dia pusat untuk mengatur user yang lain. Nah, sebetulnya tadi clean. Clean itu apa? Clean ini adalah komputer-komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server tadi. Jadi di sini ada dua tugas yang berbeda. Jadi satu komputer sebagai server dan komputer yang lain sebagai client. Nah, server ini jaringan tipe-tipe client server. Disebut dengan dedicated server karena murni berperan sebagai server yang menyediakan fasilitas kepada workstation dan server tersebut tidak dapat berperan sebagai workstation. Nah, ini jadi tadi kalau bertukar kan ada keunggulan, kelebihan, dan kelemahan. Tentu di client server juga ada jaringan server. Keunggulannya apa? Yang pertama, kalau jaringan client server ini yaitu keunggulan atau kelebihan ada kecepatan akses lebih tinggi. Bisa, kenapa bisa lebih tinggi? Nah, ini kan dikarenakan penyediaan fasilitas jaringan dan pengelolaan dilakukan secara khusus oleh satu komputer. Jadi yang mengelola fasilitas jaringan itu dilakukan oleh satu komputer yaitu yang dinamakan tadi server yang tidak dibebani dengan tugas lain sebagai workstation. Yang kedua yaitu sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik. Lebih baik dikarenakan terdapat seorang pemakai yang bertugas sebagai administrator jaringan yang mengelola administrasi dan sistem keamanan jaringan server yang administrasi server. Nah, selanjutnya
Yang ketiga adalah sistem backup data lebih baik. Kenapa lebih baik? Ya, karena pada jalan klien server, backup dilakukan terpusat di server yang akan membackup seluruh data yang digunakan di dalam jaringan. Jadi, server ini bisa membackup satu komputer, bisa membackup komputer-komputer yang lain, termasuk klien tadi. Itu kelebihan. Nah, tentunya jaring klien server ini juga ada kekurangan ya, atau kelemahan. Kelemahannya apa sih? Kita coba. Nah, kelemahannya yang pertama adalah biaya operasional ini relatif mahal. Yang nanti dikatakan tadi kalau pembulannya kan aksesnya lebih ini ya lebih kecepatan nah, seperti ini. Nah, tentunya kalau bagi kita ya ada kekurangan apa kelemahannya yaitu biayanya harus merogoh segala lebih rogoh uang lebih dalam atau lebih mahal. Yang kedua, nah, sistem kedua biasanya ini kalau client server itu kan memang dipakai oleh yang mampu untuk membuat apa membiayainya. Jadi memang di situ ya. Jadi lebih mahal. Yang kedua ini diperlukan adanya satu komputer khusus yang memang lebih untuk ditugaskan sebagai server. Nah, ini jadi client server dengan client server ini kalau tadi perbedaan misalkan misalkan berapa kapasitas berapa spesifikasi RAM spesifikasi disknya berapa itu kan apa sama tidak apa-apa ketika perbedaan tapi ketika di client server ini diharapkan spesifikasi komputer itu lebih tinggi, misalkan ya RAM-nya harus lebih tinggi, terus harddisk-nya lebih penyimpanan lebih besar dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga, kelangsungan jaringan sangat tergantung pada server. Dan jika atau bila server mengalami gangguan, maka syarat sambungan jaringan akan nah, selanjutnya nanti untuk ini ya jadi ada dari jaringan server dan berputar itu mengenai kelemahan dan ya, keunggulan kelebihan dan kelemahan ya silahkan mau pilih yang mana ketika misal teman-teman menjadi IT di suatu tempat nah, misalkan diminta untuk membuat suatu jaringan atau membuat lokal area network ya silahkan ditentukan secara awal dan dijelaskan pada yang meminta tadi jangan sampai nanti teman-teman ini pandangannya adalah terutama berkaitan dengan biaya operasional ya. Jadi pandangannya bagi Anda mungkin client server di sini lebih cocok tapi ternyata yang punya itu ya harapannya yang biayanya ya biaya berbeda. Nah ini harus dikomunikasikan dengan baik sebelum merancang atau apalagi lagi nanti berkaitan dengan alat dan baik bahan baik dari hardware maupun software. Selanjutnya konfigurasi jaringan pada Windows. Nah, jadi tadi di cara sudah itu dan juga software. Di sini kita lebih fokus ke konfigurasi jaringan pada Windows. Nah, sebenarnya banyak sekarang sudah teman pada open source ada yang pakai Linux dan sebagainya mungkin kita bahas sementara adalah yang memakai Windows. Nah, Windows ini untuk menggunakan fasilitas dan komponen jaringan pada Windows harus terlebih dahulu menginstal dan mengkonfigurasinya. Jadi Windows yang dipakai dalam suatu jaringan harus tadi ya di kita konfigurasi dulu baru kita install dulu. Sebelum jadi untuk
konfigurasi parkir. Paket yang apa terkait dengan konfigurasi Windows ini, kita difokuskan untuk bagaimana sih menginstal dan menginstalkan komponen jaringan. Nah, proses yang pertama tentunya kita akan memberi nama komputer atau user. Nah, untuk memastikan bahwa komputer yang dipakai dapat dikenal oleh pemakai atau user lain yang terhubung di dalam jaringan komputer. Nah, menginstal hardware dan juga software ini untuk membuat komputer terhubung ke dalam jaringan. Nah, kemudian untuk apa namanya mengkonfigurasi protokol yang digunakan komputer untuk berkomunikasi dengan komputer lain. Nah, konfigurasi ini tujuannya apa sih? Konfigurasi dalam Windows tadi. Yang pertama adalah mengidentifikasi komputer di dalam jaringan. Nah, yang pertama adalah kita memberikan nama komputer yang unik atau tentunya yang berbeda-beda ya antara satu komputer dengan ini, untuk mengidentifikasi komputer yang akan digunakan agar dapat berkomunikasi dengan jaringan lain dalam jaringan. Jadi yang di samping ini bisa kita lihat ya. Jadi yang dilihatlah yang kedua, tadi yang pertama adalah kita mengidentifikasi komputer dalam jaringan. Yang kedua yaitu kita memberi nama komputer. Nah, komputer dengan sistem operasi Windows di dalam jaringan komputer harus menggunakan nama yang unik untuk menghindari adanya simpang tindih atau konflik dengan komputer lain. Catatannya adalah pemberian nama komputer bisa mencapai 15 karakter dan tidak disertai spasi. Yang ketiga yaitu komputer description. Nah, kita bisa saja mengabaikan definisi dari komputer yang akan kita pakai. Nah, definisi komputer akan terlihat oleh orang pada saat browsing di jaringan. Bila Anda atau kita ini mengisi komputer definisi, itu tentunya akan prosedurnya apa sih untuk mencari atau melihat apa namanya komputer description tadi. Nah, supaya kita bisa buka di komputer masing-masing, yaitu kita klik saja di My Computer, terus kita nanti ada klik kanan, bila klik properti, otomatis nanti akan apa namanya terlihat komputer kita. Kita akan terlihat apa namanya deskripsi dari komputer ini, atau kita coba ya, kita lihat kan, kita keluar dari share screen dulu. Oke. Kita stop screen dulu ya. Lagi. Nah, seperti ini kita langsung lihat di PC atau My Computer. Kita klik kanan di tadi di kita buka di folder, terus kita klik kanan di properti. Nah, kita akan ada deskripsi atau komputer kita itu spesifikasi ini apa saja. Misal kita bisa lihat nih device name namanya desktop bla bla bla, prosesornya berapa. Nah, misalkan Intel Celeron. Terus RAM-nya berapa? 4 GB. Terus device ID 56 sekian sekian sekian, bisa dilihat di layar ya. Terus product ID-nya, terus sistem
bitnya itu apa? Kan ada yang sistem tipenya ada 32 bit, ada yang 64 bit. Dan kalau di sini adalah 64 bit dan operating system dan 16 bit prosesor. Lainnya bisa dilihat. Kita kembali ke apa? Nah, itu untuk seperti gambar semar ini adalah contoh Windows yang XP atau tadi. Ini mengkonfigurasi saja adalah mengkonfigurasi LAN seperti CPIP. Nah, salah satu kelebihan kalau di gambar ini kita tunjukkan adanya di Windows, khusus di Windows XP itu akan mengenali atau peralatan untuk yang terpasang pada komputer. Nah, jika harus menginstalnya lebih dahulu dengan driver, jadi ada drivernya biasanya di komputer masing-masing atau personal komputer atau laptop itu ada drivernya. Kalau tidak di apa namanya diinstal, ini juga nanti driver LAN-nya itu apa namanya ya tidak bisa untuk meskipun ada ini ada slot untuk menggunakan kabel dari C45, tapi kalau tidak apa tidak diinstal drivernya tidak akan bisa dipakai, maka harus diinstal driver. Nah, jika tidak ada ya harus beli. Biasanya kalau dari beli baru itu biasanya dari tuh komputernya akan menyediakan baik software apa driver baik software maupun hardware-nya. Ini gambaran untuk apa settingan dari konfigurasi TCP/IP-nya. Nah, TCP/IP harus dikonfigurasikan sebelum dipakai agar bisa berkomunikasi di dalam jaringan komputer. Nah, setiap kartu jaringan komputer yang telah terinstal mengeluarkan IP address dan subnet mask. IP address ini harus unik atau berbeda dengan komputer lain. Karena satu dengan komputer lain berbeda. Subnet mask ini masknya beda ini beda nomor ya, beda kelas ya. Nah, yang subnet mask ini digunakan mencoba membedakan network ID dan host ID dari host ID. Seperti dicontoh di layar bisa dilihat adalah pengaturan CPIP yaitu star main place, terus kita ini properti tadi, terus kita network connection lagi, terus kita bisa dilihat network connection kita pilih di local area network. Nah, di sini properti nanti kita pilih properti. Properti terus lanjutkan dulu. Kita di properti ya. Di properti, kita pilih properti, terus kita pernah pilih internet protokol atau CIP. Nah, selanjutnya kita akan muncul gambar seperti ini, pengaturan atau setting. Yang pertama adalah kita setting IP address. Nah, di sini ada IP address itu ada IP address yang ada IP address. IP address ada subnet mask, ada driver ini. Nah, di sini kita ketikkan di IP address ini 192.168.1.1.99 dan komputer yang lain ini nama kita ya angkanya kan sudah tidak bisa nanti tidak bisa harus kelasnya masih sama satu mas dan itu juga sama semua. Terus saya sudah selesai semua masuk di DNS server nanti juga dihasilkan. Nah, kita klik OK.
saja mungkin sampai ke delegasi di Sidati, untuk pertemuan apa lokal ada dapat 41 selanjutnya jika ada pertanyaan berkenan bisa ditanyakan di tanggapan ya. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk lokal area network part 2 akan segera kita bahas di pertemuan yang akan datang ke rumah saya. Oke, mari kita tutup dengan bacaan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat. Maaf jika ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum.